Halo bro, ketemu lagi di channel Anang Oprek. Kali ini gue mau review spray gun Kentaro 0,5 mm di nozzle tipnya ya. Di sini udah ada body NMAX, mau gue coba seberapa fungsi sih spray gun seharga 80-100 ribu ini buat ngecat body motor. Apakah worth it untuk dibeli atau terserah bro sekalian mau beli atau enggak, nanti gue kasih review lengkapnya, oke? Ini hasil dari Kentaro K3B. Kalau dari hasilnya, coba kita lihat. Untuk bidang kecil sih bagus ya, rapih lah untuk bidang-bidang kecil. Cuma kalau misalkan untuk butuh konsistensi yang lebih bagus, lebih konstan anginnya atau dari cat, keluarnya cat itu kurang. Untuk bidang gede ini gua amplas lagi karena hasilnya tuh ceplok-ceplok gitu, terus nggak ceplok-ceplok sih, apa, agak kasar gitu. Disaranin sih kalau punya Kentaro itu jangan anginnya jangan terlalu besar ya, karena hasilnya juga nanti bintik-bintik. Nah, jadi ini untuk bidang besar kurang maksimal. Gue nggak bilang nggak bagus, cuma kurang maksimal. Tapi kalau untuk bidang-bidang yang kecil, menurut gue sangat-sangat awesome ya, bagus banget. Untuk 80 ribu untuk bisa ngecat kayak gini sih bagus banget. Hasilnya. Nah, yang satu lagi ini dari bracket, bisa dilihat nggak ada kulit jeruk sama sekali. Walaupun tadi gue sengaja agak kental sedikit, 1:1, tapi untuk kelebihan nozzle kecil itu tidak ada kulit jeruk sama sekali atau orange peel. Oke, ini bakal gue repaint lagi, tapi gue ganti gun di sini karena gue butuh kualitas yang bagus. Gue ganti Meiji R3. Kalau dari Meiji R3 itu lumayan konstan dan lebih halus. Oke. Okay. Ini ya kesimpulannya, kelebihannya itu harga terjangkau, baik dalam pengecatan bidang kecil, irit dalam kondisi angin, nozzle sudah 0,8 dibandingkan yang kompetitor 0,5 sampai 0,6. Build quality cukup baik, oke lah. Setup pabrikan sangat baik, jadi tidak memerlukan penyesuaian, kita bisa langsung semprot. Oke, untuk kekurangannya itu nozzle masih terbuat dari kuningan. Apabila nozzle rusak pun sulit didapat di pasaran. Tempat needle atau jarum masih terbuat dari teflon, belum stainless ataupun aluminium. Cat keluar juga masih kurang konsisten untuk bidang luas dan sangat tidak rekomendasi untuk bidang yang luas. Demikian kesimpulan untuk Kentaro K3B. Oke bro, cukup sekian tes dan review dari gua tentang Kentaro K3B. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Ini hasil akhirnya, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Dadah.